طيب الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءتنا وهذا اللقاء نكمل ما بدأنا عن أول ما نزل من القرآن، والكتاب الذي نقرأه هو شرح أصول في التفسير لمعالي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأدخله الله فسيح جنته. طيب افتح في الكتاب الصفحة 72، buka di kitabnya di halaman 72. Bahwa al-faslu tsani awwalu ma nazala minal Quran. Apa yang pertama kali turun dari Al-Quran? Iqra. Awwalu ma nazala minal Quran ala wajhin idlaki qat'an ayatul khamsu al-ula surah al-alaq. وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لا يعلم ما لم يعلم. طيب اقرأ الشرح. الشرح ينبغي لنا أن نعرف أول ما نزل في القرآن وآخر ما نزل لأنه وآخر ما نزل لأنه من مهمات معرفة المتأخر والمتقدم، وذلك أنه لو جرى تعارض لا يمكن الجمع بين علمنا أن المتقدم المنسوخ بالمتأخر، فلا بد أن نعرف أول ما نزل. قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق أمر جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فقال ما أنا بقارئ. ومعنى قوله ما أنا بقارئ أي أن لا أحسن القراءة وليس المراد العصيان، بل أخبره أنه ليس بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك فهو لا يقرأ ولا يكتب. طيب اوكي. أول ما نزل من القرآن أي أول آية نزل من القرآن، ما هنا بمعنى آية أو سورة. أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق، من على وجه الإطلاق؟ مطلقا قطعا من مطلق قطعا بمعنى إجماعا. الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، 5 آيات pertama dari surat Al-Alaq، وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآية. الشرح ينبغي لنا أن نعرف أول ما نزل من القرآن. Kenapa kok penting mesti kita mengetahui apa ayat yang pertama kali turun ya. لأنه من مهمات معرفة المتأخر والمتقدم. Karena di antara usul dalam ilmu tafsir adalah penting kita mengetahui mana ayat lebih dulu datang daripada ayat yang lainnya. Ya, wadzalika annahu law jara ta'arudun. Karena kalau terjadi jara bagaimana? Ya, hadasa. Law hadasa ta'arud, kalau terjadi adanya ta'arud. Mana ta'arud? Pertentangan. Kalau terjadi adanya pertentangan, yang zahirnya pertentangan ya, tidak ada ayat yang bertentangan. Yang zahirnya ada pertentangan, la yumkinul jam'u bainahu. Ya, dan tidak mungkin kita menjamaknya. Ayat yang pertama mengatakan A, ayat yang kedua mengatakan B, dan tidak bisa dijamak. Maka di situ penting kita mengetahui mana yang mutaqaddim, mana yang mutaqaddim dan mana yang mutaakhir. Annal mutaqaddim mansukun bil mutaakhir. Agar kita tahu mana yang nasih dan mana yang mansukh. Nanti akan ada babnya di dalam kitab ini insyaallah taala pembahasan tentang nasih dan mansukh. Falabuda an na'rif awwala ma nazal, maka harus tahu dulu mana ayat yang pertama kali turun. Qaluhu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq amara jibril alaihi salatu wassalam rasulullah an yaqra faqala ma ana biqari. Jadi Jibril mengatakan kepada Nabi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqari.
Jadi perintah pertama adalah ikra, bacalah, ya. Tuntutlah ilmu, pelajari ilmu. Ya, maka kaum muslim yang seharusnya adalah seorang kaum pembelajar gitu itu. Karena perintah pertama adalah bacalah. Jadi kalau ada orang yang malas membaca, ya, maka ya, dia tidak menerapkan ini berarti. Nah, membaca di sini maksudnya membaca semua hal, ya, membaca apa yang penting bagi dia dan seterusnya. Baik. Tetapi ironinya kita sekarang justru Indonesia sebagai negara muslim terbesar termasuk ya, tingkat minat baca yang terendah, ya, tingkat 65 dari 69 negara, ya, tingkat 65, kita hampir yang paling bawah dari minat baca buku, minat literasi, akan tapi dalam minat berkomentar di sosial media kita peringkat kedua, ya, luar biasa sekali. Baik, jadi ma'ana biqari ma'ana la astati an aqra, ya. Ma'ana biqari ana la usinu qira'ah, enggak bisa membaca. Walaysa muraduhu al-isyan, ya. Bal akhbarahu annahu laysa biqari. Bukan berarti Nabi di sini isyan, ya. Mana isyan? Nah? Enggan, ya. Bukan berarti Nabi enggak mau baca di sini. Memang Nabi enggak bisa begitu, ya. Kayak anak kecil untuk bukain buku di dia. Baca ini, Nak. Ya. Bukan terus dia nggak baca, bukan berarti dia nggak mau, karena memang dia nggak bisa. Beda kalau orang bisa baca disuruh baca nggak mau, itu isyan itu, paham ya? Karena pengertian isyan itu adalah mukhalafatu al amr. Baik. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan, seorang yang ummi. Ya, apa makna ummi? La yasiru al qira'ah wal kitabah. Kama qala ta'ala wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutuhu bi yamini, ya. Wala takhutuhu min bi yamini. Itu bukan hasil dari khot tangan kananmu. Khot itu maksudnya ditulis, bukan hasil tulisan tangan. Baik. Kemudian ayat selanjutnya khalaqal insana min 'alaq. Nah, beliau syarah satu persatu ayatnya ini ya. Wa huna dzakara ibtida'a khalqil insan. Manusia diciptakan dari al-'alaq. Mana al-'alaq? Segumpal darah. Li'annahu minal munasib jiddan fi hadzal maqam alladhi huwa ibtida' asy-syara' fa dzakarallahu ibtida' al-khalq wa ibtida' asy-syara'. Jadi di sini ada dua permulaan yang Allah sebutkan. Permulaan syariat yaitu ikra, ya, dan permulaan penciptaan. Fa ibtida'ul khalq khalaqal insana min 'alaq wa ibtida'us syara' anna hadza awwalu ma nazala minal Qur'an. Jadi ini pas sekali penyebutannya ini. Ini ayat pertama dan menjelaskan tentang penciptaan pertama. Munasib dia. Wa qaluhu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Qaluhu khalaqal insan. Al insan isim jins wa huwa lil umum. Paham teman isim jins? Yang menunjukkan atas jenis. Isim jins itu dia menunjukkan satu jenis yang di bawahnya ada banyak cabang-cabang lagi. Kayak antum mengatakan mangga. Itu isim jins. Jenis mangga. Nah, di bawahnya ada mangga mana lagi, ada mangga ini, mangga itu, dan seterusnya. Paham ya? Nah, maka al-insan itu isim jins. Maka setiap yang memiliki sifat al-insaniyah, maka dia dinamakan insan. Nama insan itu kan dibeda-beda. Dibeda-bedakan lagi cabang-cabang di bawah. Jadi kalau masih bisa dipecah-pecah lagi, itu namanya isim jins. Dan pecahannya itu biasanya lebih dari satu kali pecah. Cabang ke bawah banyak. Gitu. Ya. Manusia kalau dibagi berdasarkan tempat tinggal, misalkan ya, ada bangsa ini, bangsa itu, yang berdasarkan warna kulit, ini dan itu, seterusnya. Wahuwa lil umum. Nah, di sini, khalaqal insan. Nah, di situ alif lam, alistigrokiyah. Dalil alil umum. Khalaqa kulla insanin min ala. Nah, itu mana dari alif lam alistigrokiyah itu? Udah pernah beli alistigrokiyah? Pernah ya? Nah, alif lam alistigrokiyah itu yang bisa antum ganti dengan kata kullu. Sama seperti surat Al-Asr, wal asri innal insan, bimana inna kulla insanin lafi khusrin. Tapi wa fi ayatin ukhra anallaha khalaqahum min nutfah, wa fi ayatin ukhra min ma'in mahin. Fa kaifa adala fi hadhil ayah anin nutfah wal ma'il mahin ilal alaqah. Di ayat yang lain, Allah sebutkan manusia diciptakan dari ma'in mahin, air yang hina. Kemudian di ayat yang lain disebutkan terbuat dari nutfah, dari air mani. Ya. Kemudian di sini dibuat dikatakan dari segumpal darah. Nah, apa perbedaannya? Ya, kenapa
enggak disebutkan min ma'in mahin atau min apa namanya min nutfah seperti di ayat yang lain? Al-jawab li'annal 'alaqata idan taqalatin nutfah ilaiha fa innahu hadza yadullu 'ala ibtida'i khalqil insan. Ya, li'annal 'alaqah idan taqalat an-nutfah ilaiha. Karena yang namanya 'alaqah itu adalah perubahan nutfah air mani. Paham maksudnya ya? Air mani itu ya yang baru masuk ya, azzakumullah. Yang itu namanya air mani. Akan tapi setelah lama di dalam rahim dia akan berubah menjadi al-alaqah, segumpal darah. Ya, embrio lah bahasa kita, ya. Zigot atau apa istilah medisnya? Fa innahu hadza yadullu ala ibtida'i khalqil insan. Inilah permulaan penciptaan manusia. Jadi bukan air mani penciptaan apa namanya? Awal penciptaan begitu. Paham ya? Bukan air mani, asalnya dari air mani. Awal penciptaan itu dari segumpal darah itu. Li'annal 'alaqah ibaratun an dudatin hamra. Ya, karena yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah dudah hamra. Dudah itu apa? Ulat. Ulat warna merah. Kalau antum bandingkan antum masih kecil itu, ya, apa bahasa ini? Zigot ya? Atau embrio? Embrio. Embrio yang udah gede ya. Zigot ya. Yang kecil itu dudah hamra, ya, bahasa ininya, bahasa Arabnya. Ya, itulah awal penciptaan manusia. Di situ sudah ditiupkan roh nanti. Wahya awalul dam wa awalul jisim. Itu badan pertama kita itu. Falihada dzakarallahu subhanahu wa ta'ala hadza. Amma qabla dzalik fahuwa urdatun lil fasad. Nah, ini dia. Kenapa enggak disebutkan nutfah atau ma'im mahin? Ya, karena masih bisa rusak kalau masih berbentuk nutfah atau ma'im mahin. Apa maksudnya ya? Ya, karena kalau hanya air mani saja, ya, afwan ini agak ini vulgar ya. Kalau yang masuk itu hanya air mani saja, belum tentu bisa menjadi bayi begitu. Belum tentu positif hamil begitu, ya. Tapi kalau sudah berubah, sudah jadi embrio atau jadi zigot itu, dudah hamra tadi, itulah baru dikatakan dia sudah hamil. Gitu ya. Kalau masih mual-mual, nanti kalau antum sudah nikah, jika antum masih mengidam, mual-mual, itu belum hamil itu. Itu baru permulaan. Ya. Belum terbentuk itu zigotnya itu. Baik. Falihada dzakarullah hadza. Jadi sebelum membentuk zigot, itu masih gampang atau rentan untuk gagal. Gitu. Qaluhu iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam iqra' wa rabbuka al-waw lil istinab, ya, iqra' wa rabbuka istinab, istinab mana lanjutkan. Wal akram isim tabdil minal karam. Qaluhu alladhi 'allama bil qalam qala baduhum inna hunaka syai'an mahdhufan wal ma'na alladhi 'allamal kitabata bil qalam. Sebagaimana antum tahu 'allama, ya, fi'il yang 'ala wazan fa'ala itu kan muta'addi dia. Di sini mana maf'ulnya di sini? Mahdzub berarti kan? Nah, takdirnya apa? Al-kitabah. Alladzi 'allamal kitabata bil qalam. Walakin alladzi yadhhar annahu la hajata lit takdir. Akan ya, tetapi enggak perlu disebutkan di sini apa namanya? Al-kata al-kitabahnya. Kenapa? Karena maklum. Karena kalau mengajar dengan pulpen yang diajarkan apa? Ya tulisan. Nah, mungkin mengajarkan bertani dengan pulpen kan? Baik. Wa annal ma'na 'allama bil qalam kaifa naktubu bihi. Maksudnya mengajarkan dengan pena itu maksudnya mengajarkan bagaimana menulis dengan pena. Wa idza daral amru bainal hasbi wa adamil hasbi humilal kalamu 'ala adamil hasbi li'annahu al-ashal. Ini kaidah. Kalau ada suatu lafaz ditemukan dalam Al-Qur'an apakah antara dihapus, mana yang lebih baik dihapus atau tidak dihapus, muqaddar atau tidak, paham ya? Takdiruhu huwa, baik gitu. Apakah lebih baik dia ditampakkan huwa itu atau dibiarkan mustatir? Nah itu. Kalau terjadi seperti itu, humilal kalam ala adamil hazaf. Yang lebih baik itu adalah adamil hazfi, tidak dihapus. Li'annahu al-asal, karena itu adalah asalnya. Asal kalam itu adalah tertulis. Asal kalam itu tertulis, bukan mahzuf. Ini kaidah yang penting ini. Baik, jadi kalau ditanya sama antum sama orang nanti kaifa haluka? Jawaban antum, hali bi khairin. Itu lebih baik. Ya, makanya Ibnu Malik mengatakan hasful ma'lum jaiz. Boleh kata beliau, bukan wajib. Ya, boleh, bukan wajib. Baik. Fadzukira al-qalam li'anna hadzal Qur'an al-Karim yuhfazu fis sudur. Wa yuhfadu bil kitabah wal kitabah tariquha al-qalam. Karena Al-Qur'an ini bisa dijaga melalui berbagai macam cara.
bisa dengan menghafal di dalam dada, bisa menjaga dengan tulisan. Dan tulisan itu caranya adalah dengan al-qalam. Alamal insan aykulla insan ma lam ya'lam kama qala Allah taala di ayat yang lain surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, lemah begitu, butuh kepada manusia yang lain. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Idza qala qail ainal a'id ilal mausul fi qawlihi ma lam ya'lam. Mana a'id? Apa arti a'id? Yang domir yang kembali, domir a'id maksud. Jadi perkataan ma lam ya'lam. Ma di sini alladzi kan artinya, ya. Alladzi lam ya'lam. Sesuatu yang tidak diketahui. Mana domirnya di sini? Enggak ada kan? Mahzub takdiruhu ma lam ya'lamhu. Ya, karena ya'lam kan dia muta'addi kan? Mana domir huanya? Ya, seharusnya disebutkan ma ya'lamhu atau ya'lamha dan seterusnya harus disebutkan di situ. Fa syahid anna hadhihi al-ayah hiya awwalu ma nuzila minal Qur'an. Maka al-muhim ya, walaupun setelah beliau panjang lebar di situ, simpulannya ayat ini adalah yang pertama kali turun dari al-Qur'an. Fa in qala qa'ilun idza kanat awwala ma nazala minal Qur'an, falimadza la takunu hiya awwalal Qur'an? Kita nanya kantum nanti, anak kantum misalkan, nanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terpikirkan seperti ini. Kalau dia adalah pertama kali turun dari Al-Qur'an, surat Al-Alaq, kenapa dia diletakkan juz 30, enggak di juz 1? Gitu kan? Al-jawab li'annal Fatihata hiya ummul Qur'an. Karena Fatihah itu adalah induk dari Al-Qur'an, yang namanya induk letaknya di awal. Fahiya kal unwan bil Qur'anil Karim, dia seolah-olah Al-Fatihah itu adalah unwan, judul untuk apa? Al-Qur'an secara keseluruhan. Ya. Jadi kayak daftar isi begitu ya. Orang yang setelah membaca Al-Fatihah, kalau udah paham maknanya, dia akan berpikir, selanjutnya ini adalah perincian dari Al-Fatihah tadi. Itu maksudnya. Jadi ibarat itu perwakilan dari bab-bab yang akan ada di dalam Al-Qur'an nanti. Wa ma ba'daha tafsilun lahu wa lihadza la taqadu tajidu ma'nan minal Qur'an illa wa qad tadammanat suratul Fatihah ima'an ilaih. Makanya hampir tidak kita dapati satu pun makna dalam Al-Qur'an kecuali telah disinggung oleh Al-Qur'an. Ima'an. Ima'an itu artinya, ima itu sebenarnya noleh begini. Ini namanya ima. Menoleh begini. Maksudnya di sini kecuali Al-Qur'an ngasih isyarat ke sana. Apa maksudnya ya? Itu maksud ima'an. Jadi enggak secara terang-terangan disebutkan. Kalau gitu kan panjang ya suatu lepat ya. Jadi hanya kasih isyarat saja. Misalkan ihdinash shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, di suatu yang lain dijelaskan jalan lurus itu apa begitu. Ini namanya ima'an. Walidzalika sarat hiyal ula fil Qur'an. Maka Al-Fatihah lah yang berhak untuk pertama kali ditulis. Kemudian mungkin bertanya kita, kalau Al-Fatihah kita letakkan di awal, kemudian surat Al-Baqarah kenapa setelahnya? Setelah Al-Fatihah. Kenapa enggak surat-surat yang lain begitu? Kenapa urutannya harus seperti yang ada di mushaf sekarang? Jawabannya adalah karena begitulah Nabi memerintahkan kepada Zaid bin Thabit ketika menulis Al-Qur'an, ya. Yang diciptakan oleh Zaid, Nabi memerintahkan saya menuliskan surat ini setelah surat ini, begitu seterusnya. Jadi itu adalah urutan yang diperintahkan oleh Nabi, ya. Kemudian itu yang dijadikan sebagai patokan oleh para ulama penulis Al-Qur'an setelahnya. Baik. Jadi ahli qiraat atau mushaf-mushaf yang ada itu tidak ada yang berselisih pendapat tentang urutan ayat dan urutan surat. Mereka hanya berselisih atau khilaf itu dalam masalah syakal dan nuqat. Ya, sebagaimana sudah pernah kita bahas itu, mereka berselisih di situ. Adapun urutan surat tidak ada perselisihan sama sekali. Itu bi manzilati al-ijma. Dalam bahasa Al-Qur'an enggak ada nukat sama syakal, enggak ada. Jadi ba sama ta itu enggak bisa bedakan. Ya. Lurus saja begitu. Nah, bentuk-bentuk hurufnya ya sama, kurang lebih mirip dengan sekarang, ya. Baik. Jadi jauh setelah zaman Khalifah Ar-Rasyidin baru yang muncul yang namanya penulisan seperti sekarang ini, ya. Jadi kita pelajari di ilmu imla itu bagaimana pola perubahan khot itu dari awal dulu orang Arab. Allah taala alam, insyaallah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Liqa'i al-qadim insyaallah taala.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.